Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Peternak Sapi Kebumen. Dalam kesempatan siang ini saya berada di daerah Ambal ya teman-teman. Ini sedang meliput betina penghasil uang puluhan juta. Kenapa disebut betina penghasil uang puluhan juta? Apa sama aja dengan ATM lah ya mas, tabungan ya, mesin pengganda uang lah ya, ya kan? Iya. Modal awal ini boleh diceritakan mas, ini dulu sapi beli berapa dan sudah menghasilkan berapa puluh juta di kandang sampean mas? Modal awal 12 juta setengah. Umur berapa itu dulu mas pas beli? Sekitar 1,5 tahun. Berarti udah siapan induk ya? Iya. Udah siapan induk. Terus dipelihara berapa bulan sampai beranak di sini? Dipelihara hampir 2 tahun ya. Kurang ini lebih. Sudah 3 tahun ini, Mas. Oh, sudah 3 tahun di sini. Sudah rawatan 3 tahun. Sudah menghasilkan berapa pedet, Mas, di sini? 2 pedet. 2 pedet. Boleh diceritakan, Mas, pedet yang pertama itu laku berapa? Pedet yang pertama laku 24.500. Di usia? Di usia 2 tahun. Di usia 2 tahun. Berarti sudah mulai birahi ya? Iya. Terus pedet yang kedua? Laku 15 juta. 15 juta di usia 10 bulan. 10 bulan. Luar biasa itu baru betina 10. Semua itu, Mas. Betina semua ya, belum pernah jantan. Belum. Tapi untuk kondisi sekarang ini udah bunting lagi apa belum, Mas? Kayaknya sih sudah, Mas. Sudah bunting sekitar 4 bulanan lah. 4 bulanan. Iya. Dengan pejantan yang mana, Mas? Yang itu, Mas, yang Majapahit. Ya, Majapahit. Oh, si Baroto. Berarti belum sama si Paito? Belum. Belum. Oke, ini adalah video dari mesin pengganda uang milik Mas Dar ya. Pengganda uang nih teman-teman. Modal awal cuma 12.500 jadi 40 juta. Ini teman-teman, santo sapinya. Berarti istilah ya buat ini ya Mas, rezeki ini ya. Oke. Ini sudah mulai bunting lagi yang ketiga. Berarti benar-benar rezeki ini. Istilah berarti ya rojo koyo sing badeni. Kayak rojo sih, dilus-lus ya mas. Sapi kan tembungnya manunte dilus diusap ya mas. Istilah orang Jawanya. Sing dua ya manut ya, anak diselus-lus ya. Dua sih saya manute mas. Ini kalau ada penawaran apa dijual mas? Belum mas. Belum ya, karena belum. Filosofinya pokok udah ini, udah pokok ya mas. Iya. Induk pokok ini. Beranak ke 3 kali besok ya. Udah luar biasa ini kayaknya sih kalau dilihat dari bulunya udah halus, udah bersih juga. Ini klimis lah ya kan, ini sebenarnya jadi ya mas. Harapannya anak yang ketiga ini jantan betina mas. Harapannya jantan. Sementing waras selamat payu.